Guys, selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now. Ketemu lagi bersama aku Deprian Fernando di sini. Nah, di dalam video kali ini aku mau kasih lihat gimana sih caranya buat lihat pesanan di Shopee. Nah, gimana? Guys, buat kalian yang setuju kalau misalnya aku buat konten gimana sih cara belanja di Shopee buat konten berikutnya? Gimana kira-kira? Buat yang setuju tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk ngelacak atau ngecek pesanan yang lagi kita pesan, gampang banget caranya. Nih ya, pertama kita cari aplikasi Shopee-nya aja dulu. Wah, ini suara gue lagi bindeng ya. Nah, ini masuk ke Shopee, terus geser ke kiri cari notifikasi ya. Nah, ini notifikasi, 12 notifikasi. Terus geser ke kanan lagi cari status pesanan. Nah, ini tandai sudah dibaca. Nah, ini nih. Pesanan diserahkan ke kurir. Nah, cek rincian pesan dan lacak apalah itu. Nah, klik yang ini, geser ke kanan. Ini kan ada keterangan pesanan dalam perjalanan. Nah, di sini kita bisa tahu nih teman-teman pesanan kita udah sampai di mana aja. Itu geser ke kanan lagi. Nah, di sini produk akan sampai, diperkirakan akan sampai pada tanggal 7 Mei ya 2023. Geser ke kanan lagi. Nah, klik yang ini nih teman-teman. Informasi pengiriman lacak. Klik dua kali. Nah, di sini semua keterangannya ada nih teman-teman. Pada tanggal berapa, jam berapa pesanannya dikirim, diserahkan ke kurir, terus dikirim dari mana ke mana. Nanti ini ada keterangannya semua. Oke, sekarang kita geser ke kanan. Ini pesanan saya sudah sampai di mana? Nah, ini ada keterangan pesanan dalam pengiriman. 11:46 pesanan dalam pengiriman. Nah, ini. Nah, ini pesanan sedang dalam perjalanan menuju Palembang. Ini pukul 4:04 pesanan udah dikirim ya. Nah, pesanannya udah sampai di Jakarta DC. Di sini bisa kita lacak semua, teman-teman. Tuh. Gampang kan teman-teman caranya? Nah, jadi kesimpulannya, langkah pertama masuk ke aplikasi Shopee, terus ke notifikasi, kemudian klik di bagian paket telah diserahkan ke kurir kalau nggak salah ya, klik itu, kemudian klik di bagian lacak pesanan. Gampang kan tuh. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tulis di kolom komentar ya untuk kritik dan saran. Dadah.